Calon 4 ban. Gaspol. Jadi teman-teman, teman. Bagi yang menyimak episode yang kemarin, cari perubahan dari kami. Ini ceritanya sudah satu minggu ke depan. Ya, lama sekali. Ya, belum lagi ganti baju. Baju. Jadi 5 tempat komdar ala Joja. Yang pertama yang tidak terima jamu penonton. Ya Rami. Wih. Iya. Nanti dalam ini Pak Bos. Iya. Nah, mari kita aja. Nanti tidak ada viewersnya itu Pak. Pak Haji, nanti tadi target di viewers nomor apa kan? Target 2 juta. Apa? 2 juta. Iya, 4 juta. Jadi bilang 4 juta. Iya, masa ya di sisa 4 juta. Pakai ke bahasa Indonesia aja, nanti gak bayar di orang di luar Makassar. Mas, mau ngomong apa? Jodoh. Yang pertama, Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Nanti habis ini gambar ada fotonya, ada videonya Jalan Haji Bau. Haji Bau sudah terkenal sejak terciptanya Anggur Merah. Anggur Merah. Ya, Jalan Haji Bau dikenal sebelum anggur merah ditemukan, di mana Google ketahui anggur merah tercipta sejak 4.500 tahun sebelum Masehi. Jelas, Jalan Haji Bau ditemukan jauh sebelum lahirnya Bowo sang fenomenal atau satu hari sebelum Neymar melakukan aktingnya di lapangan. Lah. Jalan Haji Bau itu menuju ke Pantai Losari sangat dekat. Pusat kota Makassar. Jadi biasa kalau dulu-dulu itu di Haji Bau tempat pasang GSB-nya mana? Tidak ribet, sebenarnya sepecelatan biasanya. Mohon sedikit. Karena dulu anak-anak semua mohon. Kalau kau pernah lihat tergantung. Ya, tergantung. Banyak motor-motor juga di situ. Nah, motor-motor dulu. Pokoknya termasuk daerah keren lah. Pokoknya paling keren di Kota Makassar itu aja. Pokoknya kalau di situ mau nongkrong, ada cewek di situ. Di mana kita? Haji Bau di itu kebanyakan. Kau. Ya, mas kami itu dulu tuh kalau cewek Haji Bau belum mana tahu lah bukan aspal. Biar masih HP Nokia tuh di broadcast bro pakai bro. Yang kedua langsung biru deh. Iya. Mana? Saya di Prate. Di mana itu? Di Prate. Arifrate adalah salah satu pejuang kemerdekaan di wilayah timur Indonesia bersama Kahar Musakar, Andi Sose, Kaso Abdul Ghani, dan Andi Sele. Untuk mengenang jasa beliau, nama beliau dipakai sebagai nama jalan. Kami berharap suatu hari nanti nama Joja juga akan dipakai nama jalan, walaupun itu cuma jalan kote atau jalan setapak menuju hatimu. Hai! Apa? Katolik Raja Wali. Oh iya, Katolik Raja Wali tahu. Situ paling luas Mia. Asli mah asli. Oleh itu sahur dulu tuh. Wah, banyak sekali orang di situ. Pernah ketemu mantan ke situ pak? Oi, makanya Mas Jar. Kau mau tahu? Semua pulang Iqbal. Kopdar, untuk harga baiknya kalau kopdar jagalah kebersihan. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting. Tanganmu dipotong nanti sama Tuhan. Buat sampah lah, Lisa. Lihat sampah, makan. Ya, Lisa, dia sah ya. Lihat, Yang ketiga, Monumen Mandala. Oh, ya, Tamiya.
Makassarnya. Tidak ada yang tidak tahu. Ini layaknya Monasnya Makassar. Ya, Monasnya Makassar nih, Mandala. Bagi teman-teman dari luar, kalau mau lihat titik-titik kota, silakan jalan-jalan ke. Ini pemberitahuan buat kalian yang baru mau jadi ahli mobil. Ya, Mandala. Tapi titiknya Mandala itu agak apa ya? Jangan terlalu bising. Sama jangan terlalu ke samping ya, dorong-dorong di sini. Karena banyak wanita jadi-jadian. Cowok, ya kan. Nggak disinggahi baru langsung ditinggalkan. Nah, lempar lagi silam pada cowok-cowok. Walas kata diri kan nuduh tapi tuh ini ada minum minuman atau enggak ini ada itu tuh untuk sementara baru ada putih ya putih insyaallah satu kerat teks yang keempat nih oh iya Kartini itu dekat dengan lapangan Karebosi bukan dekat lagi ya udah nempel jadi kalau teman-teman yang dari luar yang di mana sih tempat anak otomotif Makassar? Pokoknya salah satunya itu Jalan Kartini. Kartini itu dekat dengan Karebosi. Luas dia samping dengan Mandala. Termasuk komunitas gue. Ya di situ ada mobil-mobil berwarna lah. Ada warna merah, ada warna putih. Warna lango-lango. Belenceng banget. Banyak lagi. Udah. Sekarang kita pindah ke yang ke lima. Paling hits salam empat bang paling hits paling di Makassar saat ini ya saat ini salam Jalan Boulevard Jalan Boulevard letaknya itu di daerah Panakukang dekat dengan pusat kota bagian mall pokoknya mall karena lah tengah kota banget istilahnya banget jadi kota banget ya dari luar juga boleh mampir ke Jalan Boulevard banyak komunitas di situ. Mungkin yang komunitas-komunitas tempat kami, tempat kota yang kami sebut, bisa. Nggak bisa, betul. Subscribe kami. Oh iya, subscribe. Promosi. Dan yang lagi kopda, terus jaga perdamaian. Jangan saling bergesekan lah. Jangan saling baca-baca. Yang sempat nonton video ini, pesan buat kalian semua, kalau lagi kopda itu, jangan cuma lihat lampu. Maksudnya, paling tidak, bikinlah kegiatan yang positif. Intinya kalau ngobdar jaga kebersihan. Habis ngobdar bagi-bagi makanan gitu. Jangan sombong sama komunitas yang lain, jangan rasa paling hebat. Sampai itu baik. Kau itu kata telepon istri tak? Aduh. Kalau lagi mereka merokin sih kedua maksudnya. Maaf nak, maafku. Itulah arti dari komunitas sebenarnya. Walaupun kita berkomunitas tidak boleh lupa dengan orang. Mau kasih tangan ke dalam temanku? Iya. Kompak itu. Iya. Salam empat ban. Harus kompak. Berani. Ini ceritanya empat. Ini ban. Ini roda. Puasa bukan aku puasa dulu. Ini tampak. Apa lagi? Menutup ini sudah tutup. Itulah. Oh, mungkin buat kalian yang punya tempat kopdar lain bisa komen di bawah lah. Komen. Yang ada tempat kopdar yang mungkin di tempat mancing atau di tempat mana bisa. Iya, ini bagus tuh kalau kopdar itu juga acara. Iya, undang kami. Kami butuh undangan. Murah aja di sini anak-anak. Murah aja. Maksudnya bisa diatur harga lah. Bisa sih lah. Iya, hubungi aja ini. Ya, hubungi Haji Aidi 081 sekian. XXXX. Pokoknya bukan ada semua infonya di Instagram yang nana @otogamara. Otogamara. Dan jangan lupa tongkrongin video ini. Walaupun kurang menyenangkan. Jangan lupa subscribe. Nyalakan kampung kita buat like dan subscribe. Oke, teman-teman, guys. Guys.